Seperti halnya tahun lalu, Ramadan kali ini pemerintah kembali mengambil keputusan untuk melakukan larangan pulang kampung saat musim mudik jelang Lebaran. Menyikapi keputusan tersebut, Polda Jawa Barat menyiapkan 338 pos penyekatan untuk menghadang laju pemudik. Pendirian pos penyekatan untuk mencegah potensi lonjakan penularan COVID-19 saat mobilitas masyarakat meningkat. Kita telah memiliki ada 338 pos penyekatan yang tersebar di seluruh wilayah Polda Jawa Barat. Jadi saya kira berharap, sudahlah, jangan coba-coba untuk curi-curi juga, daripada nanti sudah jauh-jauh dikembalikan lagi. Kan sayang ya, buang-buang tenaga, buang-buang bensin, ya. Ya, kebijakan larangan mudik berlaku mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Kebijakan ini terkait dengan upaya menekan laju penyebaran kasus COVID-19, terutama di Jawa Barat, yang mengalami tren penurunan selama penerapan PPKM Mikro, di mana angka keterisian rumah sakit hanya tinggal 43% di bawah angka standar yang ditetapkan WHO, yakni sebesar 53%.